pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dukungan dari teman-teman gerakan aktivis 98 yang mendukung Pak Ganjar untuk menjadi presiden 2024-2029. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana teman-teman kita semua berbicara ya, dan berharap pada kita melalui TPN untuk disampaikan ke Pak Ganjar sudah membuat tadi 16 mandat ya, yang harus disampaikan kepada beliau. Saya kira itu bagus sekali ya, ini terkait dengan reformasi, tentunya reformasi ke depan. Tentunya ini merupakan satu tambahan energi baru buat kita di TPN dan optimisme kita untuk kemenangan Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia yang berikutnya. Pak, di TPN sendiri dan juga Bapak kan mendengar suara-suara relawan. Bagaimana Pak, masuk pembacaan mandat dan lalu kemudian kegiatan gerak 98 ke depan seperti apa? Kita 98 akan mengumpulkan, membuat munas bersama 98 dari seluruh Indonesia yang akan kita laksanakan nanti sekitar di akhir bulan Oktober ya, dari Medan, dari Banjarmasin, dari Palangkaraya sudah konfirmasi, hari ini datang dari Papua, hari ini datang dari yang Pontianak, mereka mengkonfirmasi kita untuk menyolidkan gerakan 98 dan mengembalikan lagi, mengawal gerakan reformasi 98. Ya, terima kasih.